Selamat datang di channel 124 Petafish. Di video ini tentang kawin silang ikan cupang. Nah, di video ini tentang mengawinkan ikan cupang jenis Nemo seperti yang tampak di video ini bagian depan. Ini adalah cupang male atau jantan dengan cupang Black Koi Cooper yang ada di belakang itu. Nah, nanti anakannya atau turunannya di usia 3,5 bulan akan saya kasih tahu. Jadi teman-teman bisa melihat video ini sebagai bahan referensi agar dapat membantu teman-teman semua untuk menghemat waktu, energi, dan biaya dalam mengawinkan ikan cupang. Nah, jika kebetulan pas ingin mengawinkan ikan cupang seperti ini jenisnya, itu bisa lihat video ini sampai akhir. Nanti anakannya akan saya kasih tahu seperti ini. Nah, ini anakannya di usia 3,5 bulan. Seperti ini ya teman-teman nih hasilnya. Jadi harus saya ketuk-ketuk nih biar dia itu tenang ikannya. Nah, seperti ini ya teman-teman nih. Kurang lebih anakannya di usia 3,5 bulan. Nah, jika teman-teman semua cocok, silahkan praktekkan untuk mengawin silangkan ikan cupang Nemo dengan female-nya itu Cooper ya teman-teman. Ini koi Cooper ya, boleh dikatakan koi Cooper yang di belakang itu. Nah, anakannya nanti akan seperti ini. Oke, 3,5 bulan anakannya akan seperti ini. Jika cocok boleh gas langsung praktekkan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi bisa sebagai referensi video saya ini untuk mengawin silangkan jenis Nemo dengan Black Koi Cooper yang di belakang ini. Nah, seperti itulah tentang kawin silang di video ini. Semoga sangat bermanfaat bagi teman-teman semua yang suka mengawin silangkan ikan cupang. Nah, jadi kalau misalkan nonton video ini bisa sebagai referensi bagaimana hasil dari perkawinan silang kedua jenis ikan ini. Oke, semoga video ini bermanfaat khususnya bagi penghobi ikan cupang atau yang terutama yang sering suka mengawin silangkan ikan cupang. Terima kasih banyak sudah mendukung channel ini dan terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.